final eventnya seperti ini banyak sekali di tempat kita ya. 90 jutaan yang paling banyak ya. Yang paling banyak harganya 90 jutaan. Kalau ini masih 100-an. Jadi banyak stok. Mobilio yang 113 kemarin mata sipit juga dapat ya di Prabu Motor ya. Bayangkan Mobilio mata sipit harganya cuma kita jual 113. Nah, kalau yang ini masih agak tinggi, ini 140-an. Nah, tipe E manual. Jadi harga seperti itu, beda-beda harganya. Ras ini full variasi, cuma masih mau dinego sama konsumen kita tadi. Nah, beliaunya masih ke kantor, masih mau nego. Nanti kalau tidak jadi kita review ya. Ras Toyota Raize ya, manual transmisi, warnanya nyentrik kayak mobil sport, masih pakai setahunan. Ini daripada beli baru. Nah, barunya sekitar 250-an, ini kita jual murah cuma 196 juta. Menghemat uang jenengan 50-60 jutaan ya. Yang minat silahkan monggo. Raisenya kondisinya nyaris kayak baru. Ya, memang mobil masih pakai setahun ya. Kalia ya. Kalau dia dari platnya 18 pemakaian ya. Kalia warna merah, yang minat silahkan baru datang. Harganya 104 juta. Ini baru masuk, baru saja datang. Nah, cuma langsung kita obrol, 104 juta itu murah di bawah harga pasar. Kaliannya yang minat monggo. Jadi yang kita obrol bukan hanya stok lama, stok baru pun kita obrol ya. Ini meskipun stok baru kita obrol. Nah, bukan hanya stok lama aja yang kita obrol. Stok baru tapi stoknya pas banyak kita obrol juga. Jadi tidak mesti seperti itu ya. Yang minat monggo, ban banyak juga masih baru. Cabrio tipe E Matic baru datang, AG 100 jutaan ya tipe E. 13-an tahunnya, 2013-an benar. Ya minat monggo, ada CRV lagi, manual masih mas, CRV ini manual. Manual, CRV yang manual ini, ya minat monggo. Ini juga 100-an, 100 lebih dikit ya, 110-an itulah naik turunnya. Livina ini mas, berapa mas? Ada Livina Barong, ini juga baru masuk, Barong berarti 2013-an. Nah, ada Toyota Rush, S ini 100-an, manual, ya minat monggo. HRV, 2016 tipenya E ya, E CVT Amit. 209 juta, yang mana jangan monggo. Tipe E soalnya. Yang kemarin harga 180-an juga masih yang Matic 2016 sama. Di sini banyak sekali pilihannya monggo. Yang di sini harga rata-rata 200-an ya di sini. Naik turun 200 jutaan. Nah, ini Innova, Innova bensin, bensin, solar ada semua. Tinggal pilih monggo. Brio, Brio itu seperti itu bio sipit banyak sekali ya. Innova bensin solar ada semua. Yaris, Yaris Lele itu 2016 140-an. Ada Terios 200-an masihan dan masih banyak lagi. Ada Ayla, minusnya di ini ya bumper ya. Ada beset-beset tapi bukan bekas nabrak, aman, mobil bagus. Nah, mobil bagus ini cuma ada minus bumper tadi aja. Nah, wajar ya kalau minus-minus seperti itu wajar namanya mobil dipakai. Yang penting bukan bekas ngedor ya. Banyak juga lokal AE, kita tengok tipenya juga tipe R yang tertinggi. Harganya ini kita jual 118 ya, minat monggo. Dari platnya 20-an ya tahunnya. Minat silahkan, tipe tertinggi soalnya. Ford Fiesta ya, Ford Fiesta 2015-an ini yang sudah new, sudah facelift, grillnya sudah barong, sudah tumpuk seperti ini ya. Nah, ini harganya murah cuma 99 juta. Ya minat monggo Ford Fiesta soalnya yang new, new model mata tumpuk ya. Matic transmisi kita tengok Ford-nya. Ya harga 200 ke bawah, 160 ke atas ada lagi gudangnya. 60 ke bawah gudangnya ada lagi. Jadi memang kita sendiri-sendirikan ya, sesuai dengan yang dicari konsumen biar enak, jadi milihnya biar enak. Jika nanti gudangnya kita yang muat 1000 lebih mobil itu sudah jadi malah lebih enak lagi karena Xenia Avanza seperti itu penataannya. Nah, ini ada Ecover. Ecover di tempat kita banyak ya, yang 70 jutaan banyak stoknya. Kalau ini masih 80-an karena tahunnya muda 2010-an ya. Manual mas ya, manual ya, minat monggo. Ini ada Mobilio 123 dan 1415 tipenya juga E. Yang minat monggo silahkan Mobilionya. Mobil yang jelas stok melimpah banyak. Ini AR, ini juga baru masuk all new, 100-an ini ya. Ada Agya ya 2015 platnya B itu. Harganya 80-an, 86 juta ya. Minat silahkan monggo Agyanya. 2015 soalnya. Ada Dreza, Dreza ini cuma 140-an. Nah, tipe Dreza. Mata renteng yang minat monggo. Nah, ini ada Agya. Agya tahunnya 2016 TRD ya Matic, ini obral. Kondisi biasa platnya H Semarang TRD Matic. Nah, harganya kita jual
74 juta. Yang minat silakan monggo. Transmisi Matic Obral ya ini, Obral. Jualnya apa adanya. Yang minat monggo. Tapi kalau Matic sama mesin insyaallah sehat. Matic sama mesin bagus. Varian tertinggi 2016 cuma 74 juta. Yang minat silakan Matic. Terios yang Adventure yang tahunnya juga muda, ini platnya juga lokal AE, varian tertinggi manual transmisi harganya 135 juta. Yang minat monggo silakan Teriosnya. Kondisi bagus Xiaomi ini ya. Nah, terawat, sangat terawat kalau mobilnya. Ini ada Yaris baru saja datang. Yang minat monggo silahkan, peleknya pelek ganteng, pelek mahal juga, warnanya abu-abu. Kita tengok transmisinya apa, transmisi Matic ya. Nah, joknya ini di dalam aurinya juga masih ada, tahunnya 2011-an. Yang sudah body kit harganya 99 juta, yang minat monggo silahkan Yarisnya, kondisi bagus. Yang ini Yaris 80-an pun juga ada ya. Ya, harga 80 jutaan pun juga ada. Ada Honda Jazz RS yang facelift Matic manual mas, tolong dicek mas. Facelift ya, 12-an tahunnya, naik turun. Platnya B, Matic harganya 145 juta. Karena yang facelift, yang minat monggo silahkan. Dan yang tipe RS. Nah, Livina 2013, 99 juta yang renteng ini ya, yang minat monggo silahkan. Avanza, Avanza lama banyak stoknya, tinggal pilih. Avanza lama, stok banyak melimpah. Yang minat monggo silahkan. Ada CRV, CRV yang facelift ya, harganya 118 juta. Ini yang facelift tahunnya 2010-2011. Kita tengok tampilan peleknya sudah beda dari yang CRV 2009-an ya, ban-bannya baru. Matic transmisi. Nah, kita tengok ini yang tipe tinggi juga. Grillnya sudah beda dengan yang model lama. Yang minat silahkan monggo CRV-nya, platnya AE lokal. Matic 118 saja. Di pasaran 130-an bisa dicek, 130-an, 140-an. Mobil Ford ya, mobil Ford. Nah, mobil mewah, mobil Eropa. Ini harganya murah cuma 49 juta. Ya, minat silakan. Kita juga ada tebak-tebakan ya, berhadiah. Lumayan lah, maksudnya enggak banyak. 2 juta nanti akan kita bagi untuk 5 orang pemenang. Silakan. Nanti jenengan klik di kolom komentar ini ya, Ford-nya Ford apa dan tahun berapa, nanti jika jenengan menang nanti akan kita beri ya 2 juta untuk 5 orang pemenang. Silahkan. Ada Mobilio ya 2017-an tipenya ECVT. Nah, kita tengok itu platnya B, harganya 146 juta ya. Minat silahkan monggo Mobilionya. ECVT berarti Matic ini ya. Interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada Honda Jazz ya RS 10-11-an untuk tahunnya, platnya H Semarang Matic, harganya 120-an koma mas ya, iya benar ya. Nah, warnanya nyentrik ya, minat monggo. Ini ada juga, warnanya nyentrik juga, ini dop, ini asli cat ya. Nah, ini 80 jutaan tahunnya muda, ini tipenya juga tertinggi, VTEC. Tadi RS, yang ini VTEC. Varian tertinggi, Matic juga ya. Ini 80-an, nanti kalau jenengan pengen kembali ke cat orinya juga bisa. Nanti kita, yang proses kita ya. Avega, Avega ini juga baru masuk, Matic mas ya. Matic 90-an apa 100-an? Matic 100-an ya. 14-an ya. Minat monggo 100 lebih dikit 105-an naik turun itu. Sigra, Sigra juga banyak. Sigra, ada Lander, ada R3, R3 semacam ini 100-an. Nah, ini ada Innova Barong. Innova Barong itu harganya 166 juta. 14-an tahunnya, 2014. LS ya, LS tahunnya 2006-an platnya W. Nah, ini harganya 118 juta. Silakan yang minat LS-nya. LS Mas ya ini ya, Panther LS ya. LS murah itu 116 dapat Panther LS 2006-an. Manual transmisi. Enggak kelihatan interiornya. Ini ada Taruna yang injeksi ya untuk tahunnya 2005-an. Platnya B manual tapi ini kita dapatnya di Sidoarjo ya. Nah, di Prabu Motor Sidoarjo juga stoknya. Harganya cuma 59 juta 500 ya. Minat monggo injeksi ya. Ya minat silakan monggo Tarunanya. Ini ada Estril juga, Estril harganya ini murah cuma 54 juta obralan ya. 54 juta platnya lokal L Surabaya tahunnya 2000. Estril 2000 berapa mas? 34 ya. 2003-2004. Nah, naik turun itu ya. Minat monggo Matic transmisi. Ini ada R3 Sport harganya 169. Sport 2019 ya. Yang minat R3 Sportnya monggo. R3 Sportnya. Itu ada Innova 159. Sebentar kita selesaikan ini dulu. Estril. Nah, ini tahunnya berapa ini ya? Mohon maaf baru datang, tapi tahunnya saya sendiri belum tahu. 2010-an ya, Matic 107 juta. Nanti tanyakan ke marketing kita ya.
Ada Avanza tipe G untuk tahunnya 2056-an, silahkan yang minat. Harganya berapa Mas Avanza ini Mas? 70-an ya, 70-an. 70-an yang ini, yang minat silahkan monggo. Ada Avanza, platnya lokal L. Untuk tahunnya 2009-an ya, manual. Ini cuma kotor aja karena baru datang, harganya ini kita jual 89.500, silahkan yang minat monggo. Lokal L Surabaya, manual transmisi tipenya G. Ada Brio, transmisinya Matic. Kilometernya berapa Mas? Platnya lokal AE. Harganya ini 156.500. Silahkan yang minat ya, Brio-nya AE. Matic soalnya, tipenya juga E. Ayla. Ayla ini ya sudah mata renteng. Ini masih dipakai 3 tahunan. Sudah dijual. Kilometernya juga rendah, sekitar 10 ribuan naik turun. Harganya ini 98 juta ya, minat monggo. Manual, barangnya Ciami atau Buagus. Ya, mata renteng yang sudah new ya. Silakan Ailanya, tipenya X ya. Untuk tipenya X, ya minat monggo Ailanya. Yang pertama kita ada Innova diesel. Untuk tahunnya naik turun 2009-an, platnya lokal L, ini yang sudah new. Nah, ini harganya kita jual 159.500, silakan yang minat monggo. Warna hitam, kondisi ini Ciami atau Buagus. Mas, transmisi Matic ya? Ini. Hah? Ini manual. Ini manual ya, ini manual. Silakan yang minat. Ada lagi Innova ya, Innova tipenya G. Yang Innova diesel tadi juga G, ini juga G. Tahunnya kurang lebih 2009-an juga AE. Harganya ini 126 juta. Silakan yang minat Innovanya. Ini ada Xenia 2013, harganya cuma 89 juta ya. Minat monggo Xenianya 2013. Nah, mumpung baru datang, manual transmisi. Xenia all new. Mohon maaf agak gelap ya. Ada Taruna lagi. Ini yang tipenya tipe tinggi juga, sudah dua warna. Platnya lokal S. Tahunnya 2000-nya 3-an dari platnya ya. Ini harganya 59.500. Untuk pastinya nanti silakan tanya marketing ya. BRV Prestige, platnya lokal L. 100 Brio, Mobilio. Mobilio ya, Prestige. Berarti Matic tipenya tertinggi. Harganya 134 juta. Ya minat monggo, Prestige 2014-15. Ada Xenia untuk tipenya sporty. Mohon maaf kita tidak bisa full body ya untuk videonya karena ini malam. Kita tadi pas kebetulan datangnya ke Prabu Motor Sidoarjo malam ya. Nah, ini Xenia sporty tahunnya 2004-2005. Harganya 68 juta. Silakan yang minat sporty soalnya ini. Ini yang sporty, yang varian tertinggi. Emblemnya nanti terima beres ya, dia terima ada. Ada R3 lagi, R3 ini yang diesel ya, bahan bakarnya platnya lokal L Surabaya. Ini harganya 140-an, ya minat monggo. Untuk tahunnya 2017-an, dia juga L Surabaya, manual ya. Bahan bakarnya diesel, yang minat monggo silakan. Murah itu di harga pasar, 140-an, 40-an koma maksudnya. Spin LTZ, belum laku mas ya? Belum laku, harganya 90 berapa mas? 2014-an yang putih, diesel apa bensin ini? Diesel ya, diesel ya, 90 jutaan ini. LTZ varian tertinggi soalnya. Ada lagi R3 GX, platnya lokal W. 100 berapa mas? 60-an? Ya naik turun itu ya, naik turun itu. Nah ini mau BRV berapa ini? 150-an? BRV 60-an, 2018 ya. 160-an, 2018 soalnya. Tipenya juga E. Yaris berapa mas? 90-an? Yaris 90-an ini baru datang juga. Platnya W, baru datang kayaknya ini. Nah, lampunya mas, tidak dimatiin mas, aki yang drop nanti. Platnya W. Yang minat monggo. Under spot tadi plat W 209,5 ya. Yang minat monggo, silakan. Ini ada lagi Avanza Barong 2017-an. Ini 132, silakan yang minat. Ini ada Avega 90 jutaan. Ini ada juga R3 varian GX. Ini berapa ya? Tengok dulu. Tulisannya belum ada, banyak yang baru datang nih ya. Tulisannya banyak yang belum ada soalnya. Plat B ini 110-an ya. R3 GX 14 110-an. Ada Terios tahunnya 2011, silahkan yang minat baru datang manual transmisi. Harganya 106 juta Teriosnya. Manual ya, 106 juta yang facelift. Yang new, yang 2011 yang new tapi ya.
Nah, 2011 ada yang new, ada yang belum. Ini yang new. Checklist belum laku ya, kemarin 116 juta yang minat silakan. Platnya S sudah kita review kemarin ya. Innova 2014 Barong, platnya lokal S, yang minat monggo. Manual mas ya? Manual. Manual. Ada CRV kondisi meskipun tahun tua tapi bagus unitnya ya, platnya W. Ini harganya 75 juta, ini manual, karena dia manual ya. Kalau manual memang barangnya langka ya, minat monggo silakan. CRV-nya, W lokal. Ada seninya untuk tahun 2013-14. Ini yang 1300 cc ya, yang tipe X. Harganya kita jual 106 juta, Xenia all new. Yang minat monggo 14-an tahunya, platnya lokal M Madura. Transmisi manual ya. Nah, ini juga ada Avanza 2018, harganya cuma 135. 18 ya, platnya lokal W, yang minat monggo. Ada Spender Spot kemarin juga masih ini. Ya harganya 200-an Spender Spot. Mas, plat W lokal. Spotnya berapa, Mas? Ya, mana tadi marketingnya? 200-an jelas ini ya. Ada Avanza 2000, bukan Avanza, PV ya, mohon maaf, 2010. 2008, mohon maaf, platnya L yang sudah di Arena. Ini harganya 70 jutaan. Ya, minat silakan monggo, 70 jutaan saja manual. L lokal. Ada Avanza 2019, lokal L harganya 159.500. Ya, minat silakan monggo. Avanzanya. Ada seninya tahunnya 2012 ya. Ini kondisi Ciamik atau bagus. Cuma minus saja pajak mepet itu ya. Pajaknya mepet. Cuma kalau kondisi insya Allah jenengan tidak kecewa. Harganya 98 juta. Jenengan dengan mobil yang kondisi seperti ini insya Allah tidak kecewa ya. Ada Honda Jazz RS yang facelift matic manual mas. Tolong dicek mas. Facelift ya. 12-an tahunnya. Naik turun. Platnya B. Matic harganya 145 juta. Karena yang facelift yang minat monggo silahkan. Dan yang tipe RS. Nah, Livina 2013. 99 juta yang renteng ini ya, yang minat monggo silahkan. Avanza, Avanza lama banyak stoknya, tinggal pilih. Avanza lama, stok banyak melimpah. Yang minat monggo silahkan. Ada CRV, CRV yang facelift ya, harganya 118 juta. Ini yang facelift tahunnya 2010-2011. Kita tengok tampilan peleknya sudah beda dari yang CRV 2009-an ya, ban-bannya baru. Matic transmisi. Nah, kita tengok, ini yang tipe tinggi juga. Grillnya sudah beda dengan yang model lama. Yang minat silakan monggo CRV-nya, platnya AE lokal. Matic 118 saja. Di pasaran 130-an bisa dicek, 130-an 140-an. Ini ada Honda Brio tipenya E ya, ini masih kita tulisi harganya itu. 2017 Mas ya? Ya 17. 17 memakai 18. Nah, tipe E ya, harganya kita jual 100 berapa? 106 juta tipe E ya, murah itu 106 juta. Yang minat monggo manual transmisi. Tipe E, 106 juta, obralan ya. Yang minat silakan merapat. Hari-hari seperti ini banyak, dari 80-an, 90-an, 100-an banyak ya. Dari yang gemuk seperti ini. Ini ada Bapak E dari Cilegon, Banten Pak ya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Prabu Motor. Sragen. Bapak E Sragen, ini Bapak E Cilegon. Dua kali. Dua kali sudah ya? Dua kali. Terima kasih. Mau ini, test drive ini? Test drive. Siap, jenengan coba dulu. Jenengan tarik kenceng baru nanti kalau oke nego. Siap, terima kasih banyak, monggo. Pak minta videonya, sudah berapa kali ke Prabu? 3 kali. Sudah 3 kali pembelian, sama ibunya ya. Siap, mana rumahnya? Blitar Selatan. Blitar Selatan, siap, terima kasih banyak Pak. Oke, monggo. Ada Mobilio RS. Ini baru datang, kita lewati dulu aja ini. 50-an, 150-an RS ya, baru datang. Sudah ada R3 juga baru datang, GX 2017. Kemarin banyak cari pemutih, silahkan. Seperti ini matic manual ada semua kita ya, tinggal pilih. Matic pun ada yang manual ya. Ya minat monggo. Ada Brio RS baru masuk lokal AE, tahunnya juga sangat muda. Nah, kita tengok ya harganya 166. Brio seperti ini dari 130-an harganya. Dan stoknya itu melimpah. Kita tengok itu. Nah, ini ada dua matic manual pokoknya komplit. Jenengan yang cari Brio silahkan datang ke Prabu Motor. Karena sengaja stok kita limpahkan. Kita fully ya. Bukan limpahkan, kita fully. Itu Brio lagi. Putih yang itu ya. Silakan dari 130-an seperti ini sampai 160-an.
naik turun itu. 170-an ada yang 2022 kalau nggak salah, kalau nggak 2023. HR-V tipe E ya, ini 150-an baru datang, tipe E ya 2016. 150 jutaan ini baru masuk. Yang baru masuk banyak ya. Nah, ini Avanza Barong putih juga baru masuk. Ras 200-an ya Mas ya. Grand Livina mau proses pengiriman ya Mas? Pengiriman online ya, pembelian online. 2000 berapa ini Mas? 2010. Laku berapa? 75. Laku 75 ya Livina. Nah, jadi pembelian bukan hanya offline, online juga bisa. Ini masih mau kita cek dulu, kita cek keseluruhan mesin, kaki-kaki semua, baru nanti kita kirim jika sudah oke ya. Bapak konsumen kita, rumahnya mana Pak? Rumah. Rumah mana? Malang. Sudah dua kali ya? Iya. Siap, terima kasih Rawi sama keluarga nggih. Iya. Siap, makasih Pak. Monggo-monggo. Wih, keluarga ibu ini kok. Bapak ini karangan, Bapak ini. Ini ada Bapak dari Pasuruan sama Ibu E ini. Milih Datsun, Mas Yan, masih nego Datsun. Nah, jenengan cek sepuasnya Pak, mungkin jenengan test drive. Pertama ini. Pertama. Siap, terima kasih. Ada Spender Ultimate, ini baru masuk. Harganya 100 ya. 213 juta ya. Nah, silakan Ultimate-nya. Ultimate ya, tipe tinggi berarti. Tertinggi malah. Untuk tahun 2018 tertinggi 2019 ya. Ultimate. Nah, silakan monggo. Baru datang bosku. Pajero tahun 2011-12an, tipenya Dakar, warnanya hitam ya, pelek-peleknya sudah bagus. Ini matic transmisi, ini kita jual dengan harga 239 juta saja. Monggo yang minat. Civic FD, tahunnya juga muda, ini baru saja masuk, platnya F Bogor. Untuk transmisi kita tengok apa ini ya, ini manual transmisinya ya. Nah, banyak dicari kalau manual malahan. Harganya ini 119.500 ya, minat monggo merapat. City apa namanya? FD-nya, tahunnya muda yang tipe tinggi juga. Nah, ini ada Etios ya, Etios Falco 2016, harganya cuma 89.500 ya, minat silakan. Platnya F Bogor. Murah ya itu ya, di bawah harga pasar. Etios Falco yang City Car. Yang City Car. Ya minat silakan monggo. Untuk transmisi manual ini. Transmisinya manual. Kita tengok nah, itu ya interiornya. Ada Etios ya, Etios Falco, platnya lokal N Malang. Kalau kemarin ada yang 2016 kita review abu-abu itu ya, masih ingat ya, baru reviewan kemarin 89 juta. Kalau yang ini N Malang sama harganya ya 89 juta, cuma tahunnya lebih tua. Ini ada R3 2013an bawah 110-an ya, manual. 2013, 10, 20-an itu ya naik turun. Baru datang soal yang ini. Ada Grand Livina. Tahunnya 8-an ya naik turun ya. Nah, 8-an harganya 76 juta ya. Minat silakan monggo. Rul, bapaknya tamu. Lokal ae. Ya, minat monggo silakan. Ada Grand Livina mau proses pengiriman ya, Mas? Pengiriman. Pengiriman online ya, pembelian online. 2000 berapa ini, Mas? 2010. Laku berapa? 75. Laku 75 ya Livina. Nah, jadi pembelian bukan hanya offline, online juga bisa. Ini masih mau kita cek dulu, kita cek keseluruhan mesin, kaki-kaki semua, baru nanti kita kirim jika sudah oke ya. Cherry 10 tahunnya piro R? Tahun Cherry 91, harganya 18 juta, 10 jutaan ya, kan tidak ada 20 berarti kan 10 jutaan koma. Nah, mobil 10 jutaan pun di Prabu Motor ada, ini 18 juta harganya, platnya AE, tahunnya 91. Ada Mobilio ya 2017an tipenya ECVT. Nah, kita tengok itu platnya B, harganya 146 juta ya. Misi minat silahkan monggo Mobilionya. ECVT berarti matic ini ya. Dan interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada Honda Jazz ya RS 10-11an untuk tahunnya, platnya H Semarang matic, harganya 120-an koma Mas ya. Iya benar ya. Nah, warnanya nyentrik ya, minat monggo. Ini ada juga warnanya nyentrik juga, ini dop, ini asli cat ya. Nah, ini 80 jutaan tahunnya muda, ini tipenya juga tertinggi VTEC. Tadi RS, ya ini VTEC. Varian tertinggi, matic juga ya. Ini 80-an. Nanti kalau jenengan pengen kembali ke cat orinya juga bisa. Nanti kita yang proses kita ya. Avega ini juga baru masuk, matic Mas ya. Matic 90-an apa 100-an? Matic 100-an ya.
dari 14-an ya, minat monggo 100 lebih dikit 105-an naik turun itu. Sigra, Sigra juga banyak. Sigra, ada Lander, ada R3 semacam ini 100-an.